Hari ini kami ingin mengucapkan terima kasih ada 6 sebentar ya. Ada 6 keluarga baru lagi di komunitas Familia Walton. Terima kasih. Buenas, es la Familia Walton, Tiang Jogja. Neng Nicaragua, selamat pagi sayangku semua, apa kabar? Aku harap kita semua selalu sehat dimanapun kita berada ya sayang ya, amin. Untuk sayangku mostly yang di Indonesia, semoga selalu sehat. The one in United States, good morning. The one in Nicaragua, in Central America, buenos dias. Ada netanya di belakang tuh. Tapi katanya, Mami, aku baru bangun tidur. Aku belum sisir rambutku, malu dia. Dia baru sarapan. Jadi kami ini sedang sarapan hari ini. Karena kami sebenarnya bosen sarapan pakai pang ya, pakai roti. Jadi kami sarapannya hari ini sausage sama kentang goreng. Karena kalau pagi hari otomatis kami nggak akan makan nasi semenjak tinggal di Nicaragua. Oh iya, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami ingin mengucapkan terima kasih sekali ya sayang ya. Kalian sudah berbesar hati untuk mendukung aku dan netanya di Nicaragua sampai hari ini. Pokoknya terima kasih sekali loh sayang. Dukungan kalian itu sangat berarti buat aku dan si kecil netanya. Temani kita di sini sering ninggalin komentar buat kami biar kami itu terhibur, biar kami itu seneng ada keluarga baru di komunitas Familia Walton ya. Pokoknya terima kasih sekali. Dan yang hari ini kami ingin mengucapkan terima kasih ada 6 sebentar ya, ada 6 keluarga baru lagi di komunitas Familia Walton. Terima kasih. Pokoknya ikuti aku dan netanya terus ya, dan jangan lupa harus gabung di komunitas Familia Walton ya, biar kita saling mengenal meskipun kita jauh. Di Indonesia sekarang malam ya. Selamat beraktivitas yang di Indonesia, yang sedang beristirahat. Selamat beristirahat supaya besok bisa kembali kerja, kembali bersekolah. Oh, baru liburan ya, aku lupa ya. Indonesia libur ya. Libur juga kan ya. Nah, pokoknya semoga selamat beraktivitas apa saja ya yang di Indonesia khususnya. Kalian masak apa sayang hari ini? Jadi ini tadi aku rencananya itu mau jalan kaki ke Puente. Aku pengen jalan kaki ke jembatan tadi pagi itu, soalnya apa? Kemarin waktu perayaan hari Natal kan harusnya netanya inginnya kan masak taku. Nah, pas aku gulek-gulek taku neng kota ora ono. Tak ubengi ngasek ping loro ora ono. Aku puter sampai 2 kali enggak ada. Jadinya aku pulang enggak sebel itu, aku kesel. Soalnya kan anak wedok pengen kan. Nah, terus rencananya aku ini mau ke
mau ke jembatan. Soalnya di jembatan itu kalau aku nggak salah, itu ada 3 orang yang jualan takjil. Nah, aku pengen beli. Lah malah hutan. Hujan sayang. Tak cerita nih yo. Kemarin waktu perayaan hari Natal kemarin ini ya, kan jadinya kan aku hidangannya kan jadinya hidangannya kemarin itu kue coklat. Tak minum dulu ya. Kopi sayang harus. Jadi kan hidangannya hari Natal kemarin itu si Done jadinya itu ayam goreng sama ensalada sama aku beli kue coklat. Nah, karena kan terus freskonya itu bikin sendiri, minumannya bikin sendiri dari jus jeruk. Karena aku masih punya banyak. Yora popo namanya juga pengiritan. Yo wis piye lagi. Ya memang harus kayak gitu. Harus harus pengiritan. Soalnya apa-apa mahal sayangku di Nicaragua. Nah, tapi tak cerita nih yo. Kemarin siang sekitar jam 00:30 kalau nggak jam 12 mamaku teko to, mamaku ngetok pintu, tok tok tok, buenas anakku, makan dulu moy. Nah, aku sama netanya kan di kamarnya netanya di sebelah situ karena udah berhari-hari kita itu kalau siang sampai malam itu di sana. Soalnya toh udah tak kasih tahu toh kan dedinya kan iki arep pulang 3 minggu lagi pulang sampai Nicaragua. Nah, tak suruh moy, kamu tuh harus sering-sering di kamarmu, dibersihkan kamarnya, semua dibersihkan, disapu sendiri. Soalnya kayak enggak kamu apa tinggali, kamu enggak sering-sering main di kamarmu, ada yang nungguin di situ. Ini loh. Ya memang katanya gitu ya, orang Indonesia kan percayanya kayak gitu tuh ya. Ya meskipun enggak tidur di situ ya. Kalau pagi, kalau siang, ya harusnya di situ. Nanti kalau malam nggak apa-apa kesini. Setidaknya tuh kamarnya tuh harus bau orang gitu kan ya. Nah, jadi balik tadi ya, jam 12-an, kalau nggak jam 00:30. Mamaku ketok-ketok kan. Terus masuk kamarnya netanya, terus bilang seperti ini, Rina, aku itu bikin pot roast, aku bikin ensalada, aku masak nasi wortel, kamu mau enggak? Jadi mamaku itu boke aku iki toh. Boke aku iki masak pot roast itu kalau aku enggak salah itu apa ya? Ya hampir seperti
oseng daging tapi agak berair lah, something like that. Tuh. Masaknya pakai minyak. Terus dia bikin salad. Salad iki salad kentang nganggo saus kuning. Memakai saus kuning sama salad apa namanya? Wortel sama kembang kol diiris. Nah, sama kok kembang kol? Kol sama tomat. Nah, nek nang kene seperti itu saya kalau di Nicaragua. Aku sambil makan ya. Tunggu-tunggu ya. Aku isih ngelih. Aku masih lapar ya. Nah, seperti itu. Terus aku tanya sama anak wedok kan. Aku tanya dulu, "Moy, mau enggak itu?" Karena kan dia enggak ngerti apa itu pot roast kan. Kalau aku pernah coba yo. Aku wong saka Jogja, tapi yo ngerti. Sithik-sithik ngerti lah. Makanan bule ngono kuwi aku yo ngerti. Masakan Londo aku tahu ya, karena kan aku yo nguli to, aku kerjane yo ning restoran sayangku. Ya sedikit banyak aku tahu. Lah kuwi kayak gini loh pot roast daging. Ini yang ala Nicaragua. Nah kuwi aku bilang iya, oh iya mah saya saja, tapi tidak usah memakai nasi. Soalnya mamah tahu kan, di sini itu banyak nasi dan pasti saya punya ekstra. Ya kayak gitu kan ya, daripada aku buang nasi kan ya. Kayak gitu kan. Nah itu. Nah terus, oh iya, ya nggak mungkin kan kalau aku, sebenarnya aku tuh, ya sebenarnya aku bukannya aku nggak mau, aku udah punya cukup makanan, puji Tuhan gitu loh. Pak Subule tuh balik lagi kerja kan, jadi kuli. Tapi ya gimana ya, aku dikasih ya wis lah, tak coba nih toh, aku bilang gitu. Terus diambil, aku bilang makasih ya ma. Terus aku tanya-tanya gimana bikinnya. Ya jadi penampakannya seperti oseng, tapi dia agak berair kayak gitulah. Dan sepertinya dia memakai sedikit apa kuy? Santan sayang. Jadi dia memakai sedikit santan. Terus kuy ngerti orang. Kalian tahu nggak? Pas aku coba, tak buka dagingnya, mentah. What? Lah, aku langsung ngasih tahu anakku lah, "Moy, nah ini tuh mentah." Yuk, akhirnya apa sayang? Akhirnya pagi nih, oh malamnya mau aku makan, nggak jadi. Akhirnya ini tadi pagi tak suwir-suwir agak kecil. Terus tak goreng lagi. Ini sayang. Matang sekarang. Jan. Orang makanan mentah kita enggak makan. Terus terang aku orang Indonesia, aku enggak makan mentah. Aku enggak makan yang medium, yang kok kata orang-orang bilang jadi ada sedikit darahnya. Ora sayang, banyak kan yang suka tapi aku ora. No. Ya meskipun bojoku londo, meskipun suamiku bule ora, tetep jiwaku Indonesia tenan. Jadi gitu. Tapi aku enggak bilang. Aku ora bilang aku sama ibuku. Aku cuma bilang sama anakku, "Yuk tak goreng lagi." Tuh. Tak goreng, matang sayang. Jadi ini aku sekarang makannya
dagingnya ini sama aku masih punya kentangnya satu. Serba hemat ya sayang. Sama tak kasih saus. Ya. Bener. Dan aku kalau kayak gitu tak langsung tak foto. Kemarin itu tak foto. Tak foto, tak buka toh dagingnya terus tak foto. Nah, nanti itu mau tak nanti mau tak SMS-in ke Pak Subule. Ya maksud aku ki ngene iki lho sayang. Maksud aku itu seperti ini, kita itu kan orang gak punya. Kita tuh harus apa? Gak, kalau masak tuh gimana ya? Gak usah makanan. Ya mas, emang bener ini tuh hari Natal, ini tuh perayaan Natal. Tapi tuh masak itu seadanya aja gitu loh. Kalau adanya ikan ya sudah ikan goreng saja sama ensalada sama nasi gitu aja, nggak usah yang terlalu repot toh sayang gitu loh. Aku tuh sekarang semenjak tinggal di Nicaragua itu hidupku tuh tak bikin gampang. Aku tuh soalnya kan apa-apa sendiri. Aku gitu kok kalau masak capek ya masak ini. Kalau nggak baru nggak capek ya bikin yang apa? Pengen bikin taco apa bikin fresco. Kalau kalau baru capek ya sudah seadanya aja gitu loh. Jadi orang kalau benar-benar capek aku bikin mie, aku bikin indomie gitu kok sama netanya. Minum dulu ya sayangnya. Gitu loh, ibune bojoku. Ya gimana ya kalau mertua perempuan itu aku rasa di seluruh di bagian dunia manapun ya, sampai ke kutub utara dan kutub selatan itu aku rasa ya sama aja. Rempong. Ya, begitulah. Begitulah cerita-cerita kita pagi ini sambil kita sarapan ya. Sarapan ala Nicaragua ini. Terima kasih pokoknya yang sudah nemenin aku dan Netanya. Pagi ini jangan lupa ikuti kami ya, ikuti komunitas Familia Walton di sini nih, di Instagram, di Facebook, dan di TikTok. Dan jangan lupa tinggalin komentar buat kita. Terima kasih, matur nuwun, muchas gracias, selamat pagi, sampai ketemu besok, dadah.